Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Hari ini saya akan membacakan atau menranslate report text of technology dari bahasa Inggris ke Indonesia <tuh> Yang pertama tentang laptop Laptop adalah komputer yang mudah dibawa kemana-mana Penggunanya bisa melipat laptop di sepanjang engselnya untuk dibawa Laptop diciptakan terutama untuk alasan khusus ini bagaimana komputer diperkecil dengan ukuran lebih kecil sehingga hal ini bisa terjadi. Laptop pertama kali ditemukan pada tahun 1979 oleh British designer Bill Moggridge. Pada tahun 1982, dua perancang komputer dari Microsoft, Kazuhiko Nishi dan Bill Gates, memulai diskusi mereka mengenai komputer jinjing baru. Hal utama tentang komputer adalah teknologi LCD baru. Setahun kemudian, perusahaan tersebut meluncurkan model TRS80100, yang merupakan komputer yang terlihat sangat mirip dengan laptop yang kita kenal sekarang. <tuh> Perkembangan laptop berlanjut dengan berbagai upgrade dan penambahan fungsi tambah. Laptop memiliki banyak kelebihan, seperti pertama orang bisa membawa mereka kemana saja, baik kantor maupun rumah. Berikutnya mereka bisa digunakan di tempat yang lebih kecil daripada komputer pribadi biasa. Pada saat bersamaan komputer jinjing memiliki beberapa poin negatif seperti harganya lebih tinggi. Yang kedua, pencurian komputer menjadi lebih mudah. Yang ketiga, eh digunakan di mobil, sementara digunakan di mobil mereka bisa menyebabkan kecelakaan mobil. Dan yang terakhir, mereka lebih mudah rusak daripada komputer desktop. Demikian eh Translate Report Text of Technology dari Bahasa Inggris ke Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.